Oke guys, di video kali ini gue akan mainkan Outer World dengan anak-anak gue guys ya. Jadi gimana Outer World-nya? Check this video guys. Halo guys, bagi kalian yang baru join channel ini atau baru menonton channel ini, boleh pencet tombol subscribe, like, dan share-nya yang ada di bawah. Yuk, sikat guys. Oke, kita sudah bersiap, kita sudah masuk di party Outer World guys. Jadi kita langsung aja ke bawah ya. Teman-teman kita sudah di bawah. Jadi ini salah satu event guild yang ada di Ragnarok X Next Generation guys ya. Jadi kita bisa bermain party dengan anak-anak guild. Jadi kita bermain Outer World, oke. Nah, kita belum tahu nih guys, karena ini Outer World pertama gue di guild guys ya. Sama ini gue nggak ikut Outer World. Karena ketuanya malas juga buka Outer World karena mereka masih rata-rata masih kecil guys ya. So ini kenapa si Spellnir agak sibuk karena kita punya satu tim dibuatnya ya. Oke. Okay. So oke, kita lagi nunggu guys ya. Outer World akan dibuka dalam waktu 3 menit. Anggota guild ini dapat memasuki area battle melalui Valkyrie gitu guys. Nah, itu yang tertulis di newsnya guys ya, Outer World gue. So this is kita sudah masuk di Outer World nya guys. So kita akan melawannya langsung. Aduh, gue nolong. Eclipse pertama atau pasti satu guys ya. Kita main auto battle aja. Wah, 15.000 siapa tuh 15.000? Ini gue pakai yang tipe INT guys ya. Jadi gue nggak support satu tim karena satu tim gue isinya PS semua. Jadi PS-nya di satu tim gue dibuatnya seperti itu oleh ketua guild-nya karena cuma 5 orang ya guys ya. Ya berarti betul tahu ya damage terbesar siapa ya. Dan ini lawan Eclipse level 41 ya, gila ya, tebal banget level 41 dikroyok oleh cukup banyak orang, 9 orang ya saya, tapi tak berasa banget ya, masih kecil-kecil sih damage build gue guys ya. Ya namanya juga build F2P wajar ya guys. Oke. Tapi nggak ada masalah sih, itu have fun, kita dalam game itu have fun ya kan, nikmati prosesnya walaupun sesakit itu. Siap. Oke, kita harus menghindar lagi guys, karena gue terlalu lembut juga guys. 2000 years later. Jadi kita 23 menit untuk Outer World guys ya. Battle saat ini ronde 1, Eclipse kita sampai ronde berapa kita nggak tahu nih. Oke, okay, selesai eclipse-nya guys. Kalau gue bisa nge-heal juga sendiri coy. Kita auto lagi. Kita auto supaya ya. Oke, Dragonfly. Jadi 21 menit lagi tersisa untuk Outer World-nya guys. Oke, tinggal sedikit lagi untuk Dragonfly-nya guys. Pukul terus guys, kita masih diperlukan ya. Enaknya main Ragnarok X ya ini lah guys, autonya ini.
MMORPG itu selalu menyenangkan ketika kita bisa auto battle ya. Tanpa capek-capek lagi kita pencet guys. Walaupun FPVan dan minion kita wajib manual guys ya. Oke. Ini mastering. Sudah muncul masteringnya guys. Ya kita ikut-ikutan lagi. Mukulin aja guys. Oke, masteringnya udah selesai guys, sudah kalah. Tadi kita lawan Ghostspring lagi guys ya. Oke, ini sudah round ke-4. 10 menit lagi, order one-nya selesai guys. Ya, Ghostspring seperti ini, jadi gue tahan-tahan aja. Gue di depan nih guys. Nah, jauh pun bisa gue. Ya masih lumayan lah gue, masih bisa nebe lah guys. Gak apa-apa kali lah. Cooldown gue aja berasa lah. Oke, kita masih kurang kuat ya. 47 ya, 47 gak siap di ghosting lagi. Mistress belum keluar, Mistress kita sakit. Ini kan minion semua deh. Kalau nggak salah Outer World ini minion. 2000 years later. Progressnya sepertinya gue makanya nggak gue ambil tipe damage aja gitu ya. Gue pakai tipe YNT ya. Kalau gue bilang loot out gue ini tipe YNT. Masing-masing kan orang berbeda panggilannya. Ini gue panggil tipe YNT. Oke, Ghostspring selesai. King Dramo, tepat sekali. King Dramo ya. Ini Thor. Ini gue boncos di angelingnya nanti guys. Belum javeling ya, boncos di angelingnya. Angelingnya bonyol gue. Off manual, kalo gue main auto, hancur. Ajab. Jadi kita masih butuh memperkuat build ini lagi. Butuh kerja keras lagi. Udara udah tipis tapi gak mati-mati dong King Dramo-nya. Oke, kita sudah di King Dramo saja. Tidak lebih dari itu guys. Nah itu aja guys Outer World yang ada di build gue. Jadi kita masih sampai di King Dramo ya. King Drama ya. King of the Drama gitu kan. Jadi cuma sampai di situ, Toad dan Angeling serta Devlingnya belum kita sampaikan karena masih kurang lah ya. Mungkin masih kita butuh upgrade lagi dari beberapa tim-tim dan teman-teman build ya gitu. Tapi kami sudah berusaha. Itu aja guys, kalian selalu stay safe, stay healthy selama PPKM ini dan juga kurangin lah berkumpul-kumpul guys ya. See you the next other content. Bye-bye.